Sepintas, tidak ubahnya mobil angkutan barang pada umumnya. Namun, tampak berbeda setelah melihat kabin mobil. Terdapat sebuah tabung gas 3 kg diletakkan di sebelah pengemudi. Bahkan saat melihat bagian gas buang pada knalpot mobil, tidak tampak asap yang keluar. Bahkan bisa dibilang bersih. Ya, di pangkalan gas desa api-api Wonokerto inilah, ide kreatif Suripno lahir. Mobil angkutan barang ini disulap menjadi sebuah kendaraan berbahan bakar gas LPG. Satu tabung gas LPG 3 kg ini bisa menggantikan 5 liter bensin dengan membawa muatan 180 tabung gas melon untuk sekali jalan. Menurut pemilik pangkalan gas LPG, penggunaan gas di mobilnya bisa menghemat biaya operasional dropping LPG mencapai 50%. Soal performa mobil jauh lebih bagus, baik tanjakan maupun untuk jarak jauh. Penggunaan memang lebih hemat dibanding menggunakan bensin. Dari satu gas LPG 3 kilo bisa untuk mengganti 5 liter bensin untuk sekali pakai. Suripno sendiri kini tidak mengkhawatirkan akan adanya kenaikan harga BBM. Dirinya justru bisa memangkas pengeluaran untuk premium. Selain kendaraan roda 4, Suripno juga melakukan hal yang sama pada kendaraan motornya. Robi Bernadi, kontributor Pekalongan.